Turnamen bola futsal dan voli menjadi ajang tradisi bagi warga Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, setiap perayaan nikah ataupun hari-hari besar, turnamen tersebut pasti digelar sekaligus mencari bakat-bakat tersembunyi bagi masyarakat. Kasih Pelayanan Desa Cicadas, Abdul Patah menjelaskan, turnamen tersebut digelar secara open, dari mulai tingkat remaja hingga dewasa, namun dengan kriteria bagi kaum hawa. Ia meyakini, dengan digelarnya open turnamen bola futsal dan voli perempuan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir, sekaligus memicu tumbuhnya bibit dari Desa Cicadas. Kegiatan Voli Mantu Nikah ini kita mengadakan dua pertandingan, yang satu futsal dan kedua voli, bola voli. Futsal diadakan ada 12 klub yang dilaksanakan dari dua provinsi, antara provinsi Banten dan Jawa Barat. Dan voli juga sama open, karena kita hanya sekecamatan, tingkat kecamatan untuk voli. Waktunya Kang, dari kapan sampai kapan? Kita kejar tayang, karena ini adalah open turnamen yang sangat dikejar target. Harus selesai tanggal 16 hari Selasa, pas grand final dilaksanakan pada Wali Mantu Nikah. Nah, ini adalah baru pembukaan dari 4 tim yang akan bertanding pada turnamen. Untuk batasan umur tidak kita batasi. Untuk kalangan remaja, anak sekolah, ataupun senior juga dibebaskan, yang penting perempuan. Seperti itu. Jadi ini untuk perempuan? Khusus untuk perempuan, karena sedikit banyak ada daya tarik untuk para penonton juga kan gitu. Sedikit banyak untuk memberikan motivasi untuk warga masyarakat desa di Jakarta. Harapan dari kegiatan ini seperti apa kan? Ya, mudah-mudahan harapan kami ke depan, kami selaku keluarga besar tetap berjalan, karena tidak sedikit bibit-bibit ataupun potensi dari anak-anak Desa Cicadas dalam hal bola voli ataupun dalam pertandingan futsal, supaya bisa terus memacu semangatnya. Pada kesempatan ini, reporter Jubir TV berkesempatan mewawancarai salah satu pemain yang mengikuti turnamen ini, Sarah Ajari, pemain asal Desa Dharmasari. Ini dari tim mana ini? Dari Putri Dharmasari. Di mana? Tim Dharmasari. Dharmasari dari daerah mana? Dharmasari. Ini kesini mau ngapain? Mau tanding futsal. Di kompetisi ini ya? Iya. Ada target khusus nggak? Jadi juaranya. Nah, yang ada persiapan khusus untuk mengikuti acara ini? Pastinya ada. Seperti apa? Ini satu timnya semuanya satu sekolah atau satu daerah? Satu daerah. Rata-rata umur berapa tahun? 16, 17, sama 20. Sama 20, begitu. Oke. Dengan adanya tradisi turnamen ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, memperkuat rasa kebersamaan, serta mencari bakat-bakat terbaik dari Desa Cicadas. Dari Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri melaporkan.